Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Oke teman-teman, jadi konten hari ini mau update tentang Jalak lagi, tentang Free Fire Jalak ya, si Extro. Jadi kemarin sebenarnya ada dua teman-teman, yang satu nggak selamat ya teman-temannya pas proses apa ya pembesaran, si saudaranya Excel sakit teman-teman. Kasusnya sama seperti burung gagakku, tapi saya Excel syukurnya masih sehat-sehat aja teman-teman. Terus ini tips ya untuk ngelatih burung ya, khususnya jalak, bisa diterapin di semua macam burung sih. Ada satu latihan yang sering kita lewatkan dan ini sangat penting sekali. Oke, jadi satu latihan yang sering diabaikan atau mungkin belum tahu ya buat teman-teman. Jadi ada latihan namanya free to meet, tapi posisinya sedikit apa ya, vertikal teman-teman, dari atas ke bawah, jadi terbangnya turun ke bawah. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk dimana saat burung itu posisinya berada di atas kita, bisa saat dia terbang atau saat dia nyangkut di pohon atau apapun yang lebih tinggi dari kita, dia berani turun ke bawah. Jadi latihannya ya, burung harus ditangkringin di posisinya atas dari kita, jadi kita nangkapnya lebih rendah dari dia. Nah, kebetulan aku pakai tripod ini, tripodnya dari stand speaker ya teman-teman ya. Jadi dia tingginya kalau nggak salah ini kurang lebih bisa sampai 2 meter 180 teman-teman, 180 cm. Jadi lumayan ya buat untuk latihan apa, terbang turun ke bawah ya, bukan jam tumi ya. Kalau jam tumi itu dia loncat aja dari tripod ke kita tapi posisinya masih horizontal. Kalau ini terbang tapi posisinya sedikit vertikal teman-teman. Oke, kita langsung praktekin aja latihannya. Oke teman-teman, jadi ini latihan ini fungsinya ya, tadi saat kalau burung posisinya terbang pasti dia cenderung lebih tinggi dari kita kan. Biasanya kalau nggak dilatih burung takut terbang turun teman-teman, jadi dia bingung cara ngepak sayap ke bawah. Jadi fungsi latihan ini biar dia terbiasa mengetahui caranya kepakan sayap untuk turun ke bawah teman-teman, karena kalau nggak dilatih dia
nanti pas di outdoor target terbangnya tinggi, dia bingung cara ngepak sayap ke bawah, atau pas saat dia nyangkut di pohon bakal kesusahan teman-teman. Untuk semua latihan itu kan tinggi sekali teman-teman. Nah itu tinggi sekali juga, kalau terlalu tinggi burungnya masih nggak berani, bisa diturunin lagi. Nah nanti makin lama makin tinggi sampai semampu kita ya, di tempat latihan kita bisa setinggi apa gitu. Terus kalau tadi kan aku sempat ada berada di bawah persis persis tripodnya, jadi terlalu vertikal, kalau burungnya belum bisa, kita sedikit mundur teman-teman. Nah jadi posisinya saat dia landing nggak terlalu vertikal teman-teman. Jadi itu bisa teman-teman lakukan juga saat burung nyangkut teman-teman. Jadi kalau burung nyangkut dia nggak berani turun, kita sedikit ngambil jarak teman-teman dari posisi dia nyangkutnya, jadi biar posisinya itu nggak terlalu vertikal teman-teman, jadi agak landai gitu, jadi dia biasanya berani turun gitu, atau bisa turun. Ini makan masih full basah nih, masih baby ya, tuh bulu apa namanya, bulu kapasnya masih ini. Oh, kita latih aja ya sambil ngabisin waktu. Excellent. Kalau udah dirasa cukup latihannya, dia udah capek, ya udah kita suapin aja, kita kenyangin. Ini pet kan. Excel, kam, nek. Ini masih responnya masih lebih cepat ngejar makan ya, karena biasa masih baby itu wajar kalau ngejar makan. Jadi lama-lama dia bakal bonding sendiri sama ownernya tanpa harus ada makanan. Tapi ini udah lumayan sih. Kadang aku nggak bawa makanan pun udah ngejar kok. Cuma saat bagusnya latihannya saat lapar teman-teman. Kalau sudah kenyang ya masih bandel dia, si baby aja. Oke, mungkin itu aja, semoga bermanfaat konten kali ini. Bye bye. Excel, excel, excel.